Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Magic 5 Indosiar episode 17 yang tayang hari ini 5 April 2023. Pada akhirnya kali ini memang anak-anak Magic 5 langsung dilarikan ke rumah sakit oleh Fatir, karena kali ini kondisi mereka berlima yang benar-benar sudah membeku di dalam ruangan itu. Alhasil terlihat baik Rasya, Naura, Ibran, Adara dan juga Irsyad mengenakan pakaian rumah sakit. Namun apakah mereka kali ini akan baik-baik saja atau tidak? Semoga saja harapan kita mereka berlima akan baik-baik saja. Namun walaupun nantinya mereka akan kembali membaik kondisinya, namun Ratu Kejahatan tidak tinggal diam saja melihat kembalinya mereka dalam kondisi yang lebih baik. Semoga saja apapun rencana jahat yang akan dilakukan oleh Ratu Kejahatan itu, semoga saja anak-anak Magic 5 mulai menyadari dan mulai waspada dengan serangan-serangan Ratu Kejahatan itu. Nampak kali ini kelima Magic 5 ini masih dirawat di rumah sakit. Namun dilihat di beberapa BTS, mereka akan baik-baik saja dan secepatnya akan pulang ke rumah. Pastinya semakin penasaran ya guys dengan episode malam hari ini yang semakin seru. Bagaimanakah perjuangan anak-anak Magic 5 ini untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Ratu Kejahatan itu? Apakah setelah kejadian ini anak-anak Magic 5 harus tetap waspada dan harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, agar mereka lebih waspada dengan serangan-serangan yang mungkin sewaktu-waktu bisa menerpa mereka berlima? Akan seperti apa ya guys kelanjutan episode malam hari ini yang pastinya menegangkan, dan kira-kira akan seperti apa Fatir membawa anak-anaknya ke rumah sakit agar secepatnya mendapatkan pertolongan. Makin penasaran, jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron Magic 5 ya guys, tentunya hanya di Indosiar setiap hari pukul 16.00. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.